Setiap tahun, Cinta Quran Foundation selalu terdepan dalam bergerak membantu umat menuju Indonesia Cinta Quran. Dengan Syiar Quran Project, kami selalu hadir untuk mendakwahkan Quran. Kami hadir mengarungi perjalanan terjal ke daerah pelosok ke seluruh Indonesia dalam upaya untuk membebaskan muslim dari buta aksara Quran. Kami hadir untuk memberikan pendidikan tak berbayar mulai dari bimbingan belajar baca Quran hingga sekolah alam berbasis Quran untuk anak-anak. Kami juga berjuang sungguh-sungguh untuk terdepan dalam kemanusiaan. Setiap saat, kami berupaya untuk membantu anak-anak pejuang kesembuhan, para pejuang nafkah yang sulit untuk makan, hingga korban bencana alam. Dan kami setia menyalurkan amanah umat, menyalurkan zakat yang 100% disalurkan kepada para mustahik yang membutuhkan tanpa potongan. Kami juga menyiapkan pendidikan agar para dai dapat menyebarkan Islam dan Al-Qur'an ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, karena kepercayaan umat inilah yang bisa kami lakukan. Jadilah bagian besar dalam syiar Quran Project. Sudah siap, saldo pahalamu bertambah. Karena dari sedekah yang kamu kumpulkan di Amazing Box akan disalurkan untuk saudara kita yang membutuhkan. Dan mendukung dakwah Quran di negeri tercinta. Yuk, ciptakan banyak kebaikan dengan bersedekah melalui Syiar Quran Project. antara godaan setan terhadap kita yang merasa sudah hijrah adalah berhenti untuk menaikkan level hijrah kita sehingga akhirnya pelan-pelan akhirnya kita merasa jenuh dengan hijrah begitu-begitu aja ujung-ujung malah donkit dan malah akhirnya kembali kepada hal yang buruk Celia Jadi siap untuk berhijrah? Maka tidak ada cara lain kecuali hijrah kita harus next level dan tentu e, konten ya konten yang juga tidak terlupakan konten dari setiap majelis Haram ini kan e, selalu apa ya memiliki pesan yang mendalam dan menyisakan perenungan begitu ya tiba-tiba lampu digelapkan, kita dibawa dalam suasana ini apa ya mau dibawa kemana ya ternyata e, diberikan kain kafan dan kita semua diajak untuk merenungkan hari kematian kita Amazing Muharram 11 merupakan Islamic event training terbesar di Indonesia dihadiri lebih dari 10.000 peserta di Sentul International Convention Center. Kita akan belajar bersama saya, Habib Nabil Abu Sawa, Habib Ali al Habib Mahdi, Coach Hari Mansah... Ustaz Asep Nukriyakat, dan banyak lagi guru-guru yang lainnya. Training yang kami sajikan dalam bentuk practical learning untuk membantu peserta memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam hijrahnya. Kualitas hidupnya pun terus bertumbuh, baik kualitas ibadahnya, kualitas rumah tangganya, kualitas sosialnya, hingga kebermanfaatannya di tengah-tengah umat. Artinya apa hijrah itu jangan hanya sekedar nama, tapi sungguh-sungguh kita hijrah untuk membantu sesama kaum sendiri. Acara ini dimeriahkan oleh Rampak Betul dan Ahliya. Insya bersama-sama kita hadir di SICC di Sentul Bogor uh, tanggal 4 September. Pastikan kita bergabung. Uh, Ramai acara ini nanti akan ada banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dan kalau mau daftar klik link di bawah ini atau daftar melalui Instagram Amazing Muharab. Semoga ya Rabb kita sama-sama menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyadallah ilai lallahu muhammad abdu wa rasuluh la nabi abada Allahumma salli ala muhammad wa ala ala muhammad Alhamdulillah uh, pada hari Rabu malam Alhamdulillah uh, kita hadir lagi pada majelis ilmu Yang tema pada kali ini yaitu Perdukunan Islami memang emangnya ada Uh, Alhamdulillah uh, rubrik uh, aktualitas setiap Rabu malam, uh, insya Allah dengan tema-tema yang lagi uh, viral, yang lagi hot isu, nah itu akan dibahas setiap Rabu malam bersama narasumber yang uh, pakar dan ahlinya di dalamnya. Alhamdulillah, asy uh, segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan nikmat iman Islam hingga sehat walafiat wa sehingga kita bisa berkumpul uh, walaupun dalam keadaan online untuk uh, hadir dalam majelis ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan uh, junjungan nabi besar kita, role model kita, suri tauladan kita, yaitu nabi besar Muhammad SAW. Semoga salawat serta nya tersampaikan kepada beliau, dan mudah-mudahan kita mendapatkannya di syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, uh, hari ini uh, kita uh, memulai kajian lagi yang sebelumnya, uh, mungkin libur ya, dan alhamdulillah, insyaallah saya mewakili. Uh, tim Cinta Quran menggantikan Ustadz Fatih Karim yang uh, Allah beliau mengisi offline uh, di sebuah masjid Jadi uh, saya menggantikan uh, tema dengan yang rubrik aktualita ini Alhamdulillah uh, bagi Bapak Ibu serta sahabat Cinta Quran yang sudah hadir dalam majelis ilmu ini uh, Bisa juga men-share uh, kajian pada malam hari ini ke grup-grup WhatsApp-nya dan grup-grup Telegram-nya agar semua keluarga, sahabat dan teman-teman yang kenal dengan ibu dan bapak bisa mengikuti majelis ilmu pada malam hari ini. Dan eh, tema pada malam ini eh, sangat menarik ya. Itu perdukunan Islami emang ada. Nah, sekarang kan lagi viral tuh sulap merah. Mungkin ada nanti ada sulap hitam putih mungkin. Nah sekarang lagi viral tentang dukun, Nah lagi dibongkar nih tentang dukun Nah tema yang malam ini akan dibahas insya Allah bersama Ustadz Irfan Abu Nafid Beliau adalah penulis buku rukyah dan perjinan dalam Islam nah, Beliau juga adalah salah satu pimpinan tertinggi di Cinta Quran Center Yang menjadi mudir, yang mengelola dan mengawal kegiatan santri-santri di Cinta Quran Center Alhamdulillah, bagi bapak ibu serta sahabat cinta Quran, insyaallah tinggal dikit lagi cinta Quran TV hampir satu juta subscriber. Maka, bagi bapak ibu serta sahabat cinta Quran yang belum subscribe, mohon di-subscribe yang belum memberikan loncengnya, segera membelikan loncengnya, karena agar tidak ketinggalan ketika ada video-video yang terbaru dari cinta Quran TV. Mudah-mudahan setiap... Uh, yang kami share itu memberikan inspirasi untuk bagi bapak ibu yang ingin uh, melihat tayangan-tayangan uh, video dari Cinta Quran TV, dan bagi bapak ibu juga di bulan Muharram ini, bulannya uh, yang terbaik setelah bulan Ramadan, maka saya mengajak bagi bapak ibu yang ingin bersedekah uh, kepada uh, melalui Cinta Quran Foundation uh, bisa mengklik. Link di deskripsi tersebut, jadi bagi bapak ibu serta sahabat cinta Quran yang hari ini belum sedekah, bisa infakkan atau bisa sedekahkan melalui cinta Quran Foundation. Insya Allah, uh, dalam deskripsi tersebut, Insya Allah menghantarkan hidayah ke daerah-daerah, uh, khususnya di Indonesia, yang di pelosok-pelosok untuk syiar Quran project. Dan, insya Allah, di bulan Muharram ini, yang setiap tahunnya juga uh, ada event uh, besar dari cinta Quran Foundation yang diselenggarakan, yaitu Amazing Muharram ke-11 Insyaallah dengan tema hijrah next level jadi bagi bapak ibu serta sahabat cinta Quran segera daftar karena seatnya terbatas Alhamdulillah sudah banyak uh, young yang daftar amazing uh, Muharram 11 jadi uh, bagi bapak ibu serta sahabat cinta Quran segera daftar dan Uh, sayang sekali ya diskonnya sudah ditutup Sampai tadi jam 5 sore Jadi kembali ke harga normal Nah makanya bagi Bapak Ibu Pantau terus Instagram Jadi ketika misalnya ada diskon Segera daftar karena Sita uh, terbatas dan momen-momen Tertentu kita ada diskon Alhamdulillah uh, Insyaallah uh, kita Majelis ilmu ini uh, Majelis yang mulia dan alhamdulillah Ustadz Irfan Abu Nafid sudah Uh, hadir di tengah-tengah kita Maka kita siapa terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Ustaz Alhamdulillah sehat MasyaAllah Alhamdulillah hmm. Ya di tengah-tengah kesibukan beliau uh, Mengajar dan mengawasi santri Di Cinta Quran Center juga uh, Tetap uh, masih bisa Untuk uh, sharing dan uh, Memberikan ilmunya agar ilmu beliau tambah berkah dan kita men bisa mendapatkan uh, ilmu dan uh, tambahan bekal yang untuk majelis ilmu ini pada malam hari ini dan uh, tanpa berpanjang kalam untuk waktu dan tempat kami persilakan Tafadil, masykur ustaz Irfan. Tayyibun Alhamdulillah billahi syaitan, rajim bismillahir rahmanir alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa ba'du wa haikum bitahiyatil islam Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ikhwati al-kira ma'azalam wa'ayakum Pemirsa Cinta Quran TV dan uh, Amazing dalam hal ini Bifadillahi ta'ala kita bisa bermuajah kembali Dalam sesi kajian aktualita Yang membahas hal-hal fenomena Yang kemudian berkembang tata masyarakat Lalu kita bicarakan, kita carikan solusi berdasarkan Islam itu sendiri. Nah, berbicara tentang fenomena perdukunan, kalau kemudian pertanyaannya adalah: "Perdukunan Islami emang ada?" Nah, ini yang kemudian akan kita bahas. Dan di antara pembahasan berkaitan dengan perdukunan yang kemudian saya tuliskan dalam sebuah buku, salah satu buku yang kemudian saya tuliskan dan saya terbitkan, itu buku berjudul "Menyikap Jin dan Dukun Hitam Putih Indonesia". Di dalam buku ini, Pemirsa sekalian, Fadillahi Ta'ala, kami telah menguraikan bab-bab bagaimana perdukunan berkembang kata masyarakat, bagaimana kemudian pandangan Islam terhadap jenis-jenis perdukunan itu sendiri, apa saja kemudian bentuk-bentuk perdukunan itu, dan bagaimana solusi Islam mengatasi perdukunan, itu sudah kami uraikan Fadillahi Ta'ala di dalam buku yang kami tulis, dan kami terbitkan sekitar 11 tahun yang lalu, buku menyikap Jin dan dukun di Papua Indonesia, di mana di bukunya sudah bukunya sudah sering kemudian dibedah di berbagai macam tempat dan salah akan kita ulas secara singkat pada dalam kesempatan kali ini. Anak izin untuk share screen. Nah berbicara tentang perdukunan. Ada banyak referensi yang dibahas, yang, uh, yang apa? Ada banyak referensi yang kemudian membahas tentang uh, bab ini. Uh, para ulama ketika mereka bicara tentang uh, perdukunan, pada prinsipnya, bab ini penting untuk kita fahami, untuk kita bahas uh, sebagai uh, bentuk memproteksi diri dari, dari keburukan itu sendiri. Di dalam nazamnya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, araf, lali araf lali la ya syarra la la lakin arafu syarra Wa la ya'rifu syarra minan Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, melainkan untuk memproteksi diri dari keburukan. Karena siapa saja di antara manusia yang tak mengetahui keburukan, maka ia akan terjerumus ke dalam keburukan itu sendiri. Maka dalam hal ini iswatul kiram azalla wa'ayakum Uh, berbicara tentang fenomena perdukunan, ada banyak fakta yang kemudian bisa kita lihat di tata masyarakat. Uh, dalam hal ini, ini mohon maaf, ana izin, share screen ini masih sulit. Uh, mohon dicoba lagi, set. Nah, buku yang kemudian saya tulis buku berjudul Menyikat Jin dan Dukun Hitam Putih Indonesia. Kalau kemudian ditanyakan adakah perdukunan islami, maka kita mendapati berbagai macam fenomena perdukunan itu jelas tersebut atas masyarakat. Baik perdukunan yang berkaitan dengan masalah jual beli jabatan misalnya, perdukunan yang berkaitan dengan naik jabatan misalnya dengan tarif-tarifnya yang super mewah, kan? ataupun juga berbagai macam perdukunan yang mengatasnamakan rukyah syari. Dalam hal ini kita mendapati bagaimana kemudian praktik rukyah syari uh, didompleng namanya oleh dunia perdukunan, uh, perdukunan mengatasnamakan rukyah syari, namun praktiknya membuka mata batin itu dan sebagainya. Nah, padahal kalau kita bicara tentang al kihanah tentang perdukunan itu sendiri, maka para ulama di dalam kitab-kitab mereka Nah, tentu penting kita memahami pengertian dan hakikat dari perdukunan. Nah, di dalam bahasa syariat, istilah perdukunan itu di, dikenal dengan istilah al -Qihana. Sedangkan pelakunya dinamakan al-kahin. Nah, yang namanya al-kahin di dalam kitab Mu'jam Lugotil fokoha Kitab ini, alhamdulillah, ada di Maktabah Cinta Quran Center, maktabah yang kemudian kami kelola, profesor Dr. Muhammad Rawasul Ahji, belum mengatakan yang namanya Al-Kahin, dia merupakan kata kerja subjek dari yang jamaknya adalah Kahanah atau Kuhan. Dia menggambarkan seseorang yang Al-Mudda'i Ma'rifat al-Asrari wal mustaqbal Ini yani orang yang mendakwakan pengetahuan tentang berbagai macam rahasia-rahasia goib dan juga peristiwa di masa mendatang. Nah pengertian ini relevan sebetulnya dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nalang Salam Siapa yang kemudian membenarkan perkataan dukun, maka sungguh dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Al Mustafa SAW. Nanti akan kita bahas. Dalam hal ini, sedangkan di antara jenis uh, dukun atau al kahin itu sendiri itu dikenal dengan istilah araf atau paranormal. Nah, di dalam kitab yang sama, Fadilatul Syekh mengatakan al araf al munajim wakadiyata atau atib at min jumlah timaya yang namanya al-araf itu bisa dimaknai sebagai paranormal yakni ahli perbintangan nih yani orang yang meramal perkara-perkara goib dengan petunjuk-petunjuk bintang-bintang itu sendiri ada kalanya kemudian di dalam praktiknya paranormal ini mempraktikkan praktik pengobatan dari keseluruhan aktivitasnya maka di dalam kitab ini Profesor Muhammad Rwakus Aji Ahji menggolongkan yang namanya kahin fitim, dukun dalam praktik pengobatan itu mirip dengan araf atau almunajim Kenapa? Karena dalam praktik yang lazimnya biasanya, orang yang kemudian uh, melakukan praktik uh, dukun pengobatan itu sendiri, itu dia melakukan peramalan. Nah yang menarik adalah di dalam kitab Irsyadul Ibad Ila Sabili Rasad, ini kitab uh, kuning yang kitabnya banyak bisa dikatakan banyak dikaji di pesantrenan karangan salah seorang ulama syafi'iyah al-malibari al-fannani asyafi'i di mana di dalam kitab ini belum membahas satu bab khusus tentang babul kihana wal irafa Nah, beliau mengatakan yang namanya perdukunan al-kihana tuhiyal ikhbaru anil mugayabati fi mustaqbali zamani wa di'a'u ilmi al-ghaibi wa uh, za'mu anna al-jinna tuhbiru bidhali. Yang namanya al-kihana perdukunan adalah mengabai, adalah orang yang adalah perbuatan mengabarkan, menginformasikan perkara-perkara goib di masa mendatang. Oh, di masa mendatang akan kejadian katakanlah kiamat tahun 2012 itu pernah kita dengar, tanya, ungkapan semacam itu dari salah seorang dukun atau paranormal. Yang ternyata tidak lama kemudian orang yang bersangkutan ternyata yang kemudian dicabut nyawanya oleh Allah taala. Orang meramalkan tentang hari kiamat bagi alam semesta. Nah, ternyata tidak terbukti. Atau orang yang kemudian mendakwakan pengetahuan terhadap ilmu goib, dan dia mengklaim bahwa jin, bangsa jin, yang memberikan informasi kepadanya, ya, dengan beragam macam istilahnya. Intinya, di sini kita mendapati ciri khas perdukunan adalah yang pertama mengabarkan perkara goib yang akan terjadi di masa mendatang, bahkan mendakwakan pengetahuan tentang alam goib, bisa melihat jin, bisa ini, itu, dan sebagainya, bahkan dia mengatakan bahwa bangsa jinlah yang mengabarkan informasi-informasi uh, tersebut kepadanya. Walau irafatus sedangkan yang namanya peramalan ya sariq wa maka adalah pengetahuan adalah klaim pengetahuan uh, tentang uh, siapa apa, pelaku pencurian dan juga di mana tempat barang yang hilang. Artinya kalau misalnya pemirsa uh, Cinta kurang tv sekalian terbiasa kemudian mendengar fenomena orang yang kehilangan kendaraan misalnya roda empat misalnya datang kepada seseorang yang dikenal bisa e, orang pintar kata dikenal sebagai orang pintar lalu meramalkan di mana tempat barang hilang dengan cara guib prinsipnya ini yang dikatakan dalam kitab kuning dalam kitab para ulama dal masuk dalam pengertian al-irafah atau paranormal itu sendiri Nah, sedangkan yang namanya at-tanjimu, nah prinsipnya yang namanya al-irafah wa At tanjim itu dalam konotasi al-kihana perdukunan juga. Jadi kalau kita bicara tentang perdukunan itu ragamnya banyak itu kata para ulama. Sedangkan yang namanya at-tanjim itu praktik peramalan dengan bintang. Kalau di zaman sekarang, di zaman kontemporer, kita mendapati orang meramal dengan apa? Dengan kartu tarot misalnya di mana bintang-bintang dia dijadikan pula sebagai salah satu sumber informasi goib waddi'u al-munajjimi al-atiyati fi mustaqbali zamani yakni klaim pengetahuan uh, seorang ahli perbintangan ini yani peramal dengan bintang mengetahui kejadian-kejadian di masa mendatang kama ji'il ma'ri wa seperti datangnya hujan Uh, apa angin uh, dan sebagainya atau talgir as'ar perubahan harga-harga atau anu dzalik. Dan catatan ini diramal menggunakan ini apa uh, petunjuk-petunjuk dari peredaran bintang-bintang di langit itu sendiri. Wa huwa yaz'amu anna yudriku dzalika bisiril kawkabi liqtiraniha wa iftiraqiha wa zuhuriha fi ba'dil azmani. Di mana munajjim ini dia mengetahui perkara-perkara goib tadi berdasarkan informasi dari perjalanan bintang-bintang mendekatnya, menjauhnya, apa ya, tampak di ya, dalam sebagian waktu dan sebagainya. Nah dalam hal ini prinsipnya ilmun ilmuin uh, taala yalamuhu ahadun gairuhu. Nah model ilmu-ilmu semacam ini pada prinsipnya adalah ilmu yang apa? Yang datang dari Allah tiada seseorang pun yang mengetahuinya melainkan Allah Taala semata. Pamendag ilmahu siapa yang kemudian mengklaim memiliki pengetahuan tentang hal-hal itu fahuwa fasik pun baru ilal kufri maka ini menunjukkan orang yang fasik ya pendosa besar bahkan bisa jadi itu berkonsekuensi kepada kekufuran itu sendiri. Nah diantara jenis perdukun yang terakhir berbicara tentang asiru praktek sihir nanti saya tunjukkan bukti-buktinya. Kalau bicara tentang sin maka dia bicara tentang santet pelet ya sihir yang mempengaruhi perasaan namanya pelet, sihir yang apa mengubah penampilan namanya apa sihir takhil yang tadinya tongkat tampak menjadi ular seperti yang terjadi apa dilakukan oleh tukang sihir Firaun saharu ayunan nas idha hibalum wa isyum yukhayyalu sihrim tas'a itu perbuatan tukang sihir Firaun Wasihrut tahyilun yu'athiru fil abdani bil amradi wal, wal jununi wal mauti. Dimana yang namanya sihir ini bisa bentuknya berupa ini apa? takhil? Eh? Uh, sihir yang menimbulkan khayalan atau sesuatu yang menimbulkan pengaruh terhadap badan sehingga orang kan apa? merasakan rasa sakit ini semodel santet wal junun ini kehilangan akal jadi orang yang hilang akal atau wal maut sehingga berujung kepada kematian. Fakulu madzukira haraman ijma'an di mana fenomena ini ditegaskan oleh para ulama kita hukumnya haram secara ijma bal hiya kabari bahkan dianggap sebagai perbuatan dosa besar itu secara kesepakatan. Para ulama sepakat menegaskan perbuatan-perbuatan semacam itu termasuk dosa besar. Bahkan yukfaru fi ba'dil ahwal bahkan bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran dalam sebagian kondisi di mana praktik sihir ada kalanya menyembah gulungan jin itu sendiri. Nah di antara hal yang kemudian sangat kentara dalam dunia perdukunan namanya khurafat. Kalau dalam bahasa milenial istilahnya hoax. Eh? Nah yang namanya khurafat ini setiap perkataan yang mengandung kedustaan. Al kalamul adilah sihatalahu hadisul mustamlul kadrib. Jadi informasi bohong. Eh? bahwa uh, saya pernah mendapati bagaimana seorang pasien rukia saya datang kepada saya berkonsultasi Ketika saya tanya pernah berobat ke mana saja, dia ber, dia ber, dia berkata berobat kepada seorang dukun perempuan. Di mana dukun perempuan ini mengklaim bahwa perempuan bahwa apa pasien rukia saya ini itu dia diklaim di dalam jantungnya ada kain kafan yang melilitnya. Oh, lalu dibikinlah di narasi bahwa dia akan mati sembilan bulan kemudian untuk menangkalnya, untuk menangkal sihir santet ini kata dukunnya, maka dia harus melakukan sembilan kali terapi. Terapi pertama menghabiskan jutaan rupiah karena harus menyembelih kambing. Ya, ini jelas mengandung korupat. Ya. Nah dalam hal ini prinsipnya ini menjadi tanda di akhir zaman itu sendiri tersebarnya korupat. Nah kita mendapati bagaimana kemudian ada di dalam majalah di di dalam sistem demokrasi saat ini kita seringkali mendapati bukti-bukti uh, tadi teh khurafat perdukunan masuk ke dalam majalah yang diberikan izin edar. Ini buktinya, ini majalah yang saya foto sendiri. Ada yang namanya ruatan goit, menghadirkan ratu kidul. Te. Bahkan digambarkan ritual khusus ratu beruang. Te. Ratu beruang buntung. dari ritual khusus kaisar Mesir, tutang hamun. Oh ternyata uh, ini apa praktik pedukunannya uh, lebih update. Eh. Mungkin sering nonton film The Mummy Eh. Nah, kita mendapati ada magic kucing hitam, black cat. Ya. Oh, ini ada gigi ratu buaya nyibajol. Ya. Ada gigi ratu buaya. Bukan gigi harimau, ya. bukan gigi kucing, tapi gigi ratu buaya. Ada magic food. Ya. ini uh, diekspor dari Amerika. Ya. Oh, ini banyak tuh pengisian, pegangan bulu kelinci, pelet ampuh. Nah, ini pelet-pelet model begini yang dikatakan Nabi SAW. In naruka wa wa syirkun. Sesungguhnya nah, yang namanya jimat-jimat, tamai menanti walatu syirik. Oh, ini pelet Dewi Lanjar sedia dibuat bertukul lutut ganti ganti mengejar-ngejar ya bahkan di dalam majalah perdukunan ini pun juga ini antum perhatikan pemirsa sekalian di sini ada jimat judi judi mancing ada kesaktian golongan marah sakti mandraguna kebal senjata api senjata tajam nanti akan kita bahas ada ilmu terawang tingkat tinggi ada uang keramas uang keramat dibungkus dengan kain ada pelet wangi alam khusus homo lesbian. Oh ini LGBT eh, pelanggan LGBT gitu, dalam dunia perdukunan ini. Nah, ini betul-betul real ini ada eh, gitu, ya, publikasinya di dalam majalah-majalah. Bahkan di sini digambarkan ada Profesor Suhu Acai, itu, ya, cuma saya tidak tahu guru besar di mana, Profesor. teh gitu, ya. ada ciri khas Suhu Acai, setiap melakukan itu selalu dirasuki dewa atau haikuang. kuang. Gitu, ya. Nah, ini kan eh, berbagai macam fenomena. Bagaimana kemudian di dalam dunia perdukunan pun juga sangat lekat dengan praktik-praktik perjimatan. Termasuk juga jimat yang diistilahkan dengan uh, jimat uh, ini apa? Uh, uh, apa buatan-buatan semacam ini ya, yang bisa dibuat ini digambarkan bahwa apa jimat semodel ini ini di, di apa dihasilkan dari jasad pelaku tukang sihir yang mempelajari lima seri ilmu hitam kemudian ketika dia mati dia akan menyusut sendiri tapi gigi dan kukunya tetap ada dan rambutnya tetap memanjang. Saya katakan model begini bisa dibuat, dibuat dari kayu atau dibuat dari bangkai kelelawar. Kalau dari kayu bagaimana? atau dari kelelawar, bagaimana rambutnya? Gampang, tinggal beli boneka berbi, dicukur, ditempel, maka uh, jadilah tuh, jimat jenglot namanya. Oh, di dalam narasi perdukunan, horofatnya jimat jenglot ini, ini jimat tingkat tinggi, harganya mahal. Tuh, eh? Padahal hanya buatan dari kayu uh, sampah saja. Tuh, Bahkan di dalam di media sosial, model-model semacam ini, jimat-jimat, nah, ini yang kemudian saya temukan sendiri, ada yang diistilahkan dengan rompi di jalur goib. Ini praktik perdukunan di dalam film-film uh, termasuk di, di alam nyata ini yang saya temukan di alam nyata ini kami pernah mendapati orang yang dikelabui oleh dukun dukun yang meminta kambing ini kambing disembeli kambingnya ditanam di dalam uh, rumahnya nah, ini kan mendatangkan syaitan gulungan jin tawalanya di disisipi dengan jimat-jimat nah penggunaan darah dalam praktik perdukunan ini lazim ini yang kemudian seringkali saya temukan di lapangan rukyah syariah ya, ternyata praktiknya sama seperti cuplikan di dalam film vampir Cina mereka menggunakan darah untuk apa sebagai jimat padahal yang namanya darah adalah najis nah, kalau kemudian digunakan lazim yang saya temukan dalam dunia perdukunan biasanya eh, apa darah darah itu digunakan untuk merajah eh? untuk menuliskan sesuatu di punggung orang padahal yang namanya darah adalah najis kalau yang dituliskan adalah ayatul Quran, maka jelas perbuatan semacam itu yang dikatakan oleh para ulama sebagai perbuatan kufur, temurtad, istizaan bil Quran, merendahkan Al-Quran wal Nah kalau kemudian yang dituliskan adalah mantra-mantra kekufuran, maka memperjelas kekufuran ya wal Nah bagian dalam salam para mengingatkan tentang apa penggunaan jimat-jimat di dalam praktik perdukunan, ini yang kemudian dikatakan oleh kanjeng Nabi SAW, syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat, dan juga guna-guna, ini yani guna-guna pelet di sini, adalah syirik itu sendiri. Atila atiwala di dalam penjelasan para ulama adalah lazim dilakukan oleh istri di zaman jahiliyah untuk memelet suaminya. Kalau zaman sekarang lebih dahsyat lagi, tadi digunakan untuk memelet suami atau isi orang. Tewal lebih jahil lagi berarti itu. Kalau zaman dulu kebiasaan begitu. In watamai wati walata Sesungguhnya jampi-jampi. Jimat-jimat. Nah ketika Nabi SAW mendapat tidak ada orang yang menggunakan jimat. Belum SAW mengatakan. In fa Lepaskan jimat itu. Ini berupa kalung. Berupa wahinah. Mungkin berupa benda mati. Yang sama sekali tidak ada faidahnya. Kata Nabi SAW. Lepaskan ia Karena sesungguhnya jimat semodel itu la taziduka, tidak akan menambah nambah bagimu illa wahnan melainkan kelemahan atau kesengsaraan. Nah, ini yang kemudian diperingatkan oleh Mustafa SAW. Alat-alat yang lazim digunakan dalam dunia perdukunan sudah diruntuhkan oleh kanjeng Nabi SAW. Nah, begitu pula ini yang kemudian kita temukan dalam simbol-simbol tolasim. Nah, kalau tentang tolasim, ini yani simbol-simbol yang aneh, maka di dalam kitab yang saya pegang ini, ini kitab Al-Ilam, Karangan ulama syafi'iyah sudah diuraikan tentang apa sudah diuraikan berkaitan dengan persoalan bab ini yang dikritik oleh para ulama termasuk oleh ashshah abu fadl as Tubani. Nah dalam hal ini termasuk juga ya tadi kita mendapati di alam demokrasi saat ini munculnya fenomena kitab kitab sihir, kitab kitab peramalan termasuk juga buku berjudul mujarobat lengkap buku ini mungkin ditulis Al Ghazali, tapi bisa saya pastikan ini buku ini bukan karangan Al Imam Abu Hamid Al Ghazali ash mungkin pengarangnya bernama Kang Gojali kalau orang Sunda atau Uda Gojali atau Mas Gojali atau Bang Gojali yang pasti bukan Al Imam Abu Hamid Al Ghazali. Kenapa? Karena di dalam buku ini terdapat petunjuk tata cara menyantet. Mohon maaf kelamin. Nah, tidak mungkin kemudian ulama mu'tabar di dalam Islam menghalalkan praktik sihir. Karena di dalam Islam termasuk di dalam mazhab syafi'i, praktik sihir disepakati keharamannya. Nah, ini wal Termasuk juga yang kemudian seringkali tersebar tata masyarakat berupa ramalan zodiak Ini kan di antara produk perdukunan. Kalau tadi kita mendapati produk perdukunan berupa jimat-jimat, maka ramalan perbintangan zodiak termasuk hal yang paling kentara di dalam dunia perdukunan. Nah dalam hal ini, kalau kita bicara tentang ramalan-ramalan, pada prinsipnya kata para ulama Islam yang namanya ramalan itu atau tadi teh ya, berupa berita-berita goib dari para dukun itu itu kan mengandalkan bangsa jin. Jadi cara kerjanya perdukunan itu mengandalkan bangsa jin. Dalam hal ini di dalam suratul jin ayat ke-8 sampai dengan 9 Allah taala berfirman Wa anna lamasna sama'a fa wajadnaha muli'at harasan wa shuhuba fa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' fa man yastami'il ana yajid lahu shihaba rasada dan sesungguhnya kami kata Allah telah mencoba asad dan sesungguhnya kami ini kata bangsa jin bangsa jin mengaku dan Allah rekam dalam Al-Qur'an dan sesungguhnya kami bangsa jin telah mencoba mengetahui rahasia langit Fawajadnaha maka kami mendapati ia muliat penuh dengan harosan syadi dan penuh dengan penjagaan yang sangat kuat wasyuhuban dan panah-panah api. Wa kuna dan bahwasanya kami bangsa jin dahulu kala itu senantiasa duduk-duduk di tempat di langit dunia itu untuk mendengarkan berita langit. ya ana tapi siapa saja yang kemudian mencoba mencuri dengar berita langit hari ini Yajidilahushiyah dia akan mendapati, menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Nah ayat ini pemirsa cinta Quran TV sekalian menjadi dalil oleh para ulama sebagai dalil apa? Sebagai dalil bahwa bangsa jin setelah masa diutusnya baginda Rasulullah SAW bangsa jin kesulitan untuk mencuri dengar berita langit. Artinya menjadi hal yang mustahil mereka bisa mencuri dengar berita langit mencuri dengar berita lagi dari para malaikat yang membicarakan berita tersebut. Dalam hal ini kata Ali Imam Az-Zuhri dinukilkan oleh Al Imam Asibli As dalam kitab Akamul Marjan wa dalam hadis ini terdapat dalil atas apa yang telah kami ketengahkan bahwa klaim ramalan dengan nujum perbintangan telah ada di zaman dahulu. Namun perbuatan itu saat ini ketika telah diutusnya bagi Rasulullah SAW maka menjadi hal yang sangat berat dan sukar sebagaimana perkataan Al-Imam Az-Zuhri bahwa langit penuh dengan penjagaan kuat dan panah api. Kama qala Az-Zuhri atis sama'u harasan syadida wa Dan ini yang kemudian ditegaskan oleh para ulama. Hal yang sama ditegaskan oleh Fadilatul Syekhina atau bin Khalil bahwa bangsa jin setelah turun nyari salah bagi Rasulullah SAW, mereka kesulitan untuk mencuri dengar berita langit. Artinya lebih besar lagi kebohongan ramalan ramalan zodiak yang mengandalkan bangsa jin itu sendiri jangan percaya kemudian dengan ramalan yang mengatakan bahwa seorang sagitarius tidak boleh menikah misal dengan apa scorpion karena begini begitu begini begitu di tahun ini oh ada kesialan oh ada riski oh ada kari, oh itu kemudian begitu ramalan ramalan yang penuh dengan khurafat. nah di dalam Islam ramalan dengan perbintangan ini yang kemudian dikatakan oleh kanjeng nabi saw manaqtabasa ilman minan nujumi iqtabasa syu'batan min sihrin zada mazada siapa yang kemudian mengambil bagian dari ilmu perbintangan yakni meramal dengan bintang-bintang iqtabasa -bintang, syu'batan min sihrin maka ya prinsipnya telah mencari bagian dari ilmu sihir zada mazada yang menambahkan berbagai macam kedustaan itu sudah juga kesalahan Nah, tentang fenomena dukun yang meramal dengan bintang-bintang ini pula yang digambarkan oleh Fadilatul Syekhina Al-Imam Asyafi'i al belum mengatakan dalam nazamnya khabbiara anil munajjima anni kafirun billadhi qadathul kawakib aliman annama yakunu wa makana qadaun minal muhaimini wajib syahidun annama takahana unajjama zarin alal maqadiri kadib Nah, ini belum mengatakan bahwa Imam Munajjafi itu mengingkari perbuatan para Uh, ahli nujum, yakni ahli peramalan dengan bintang-bintang itu dukun-dukun dengan ramalan bintang-bintang itu lo katakan uh, aku telah mengkufuri, mengingkari eh, dengan apa yang mereka informasikan sebagai ramalan dari bintang-bintang pada prinsipnya segala apa yang kemudian terjadi itu adalah kodoh dari Allah yang maha pencipta, ini hukumnya wajib kita benarkan demikian eh. dan saksikanlah ini kata Imam Munasyafi'i bahwasannya siapa yang kemudian melakukan perdukunan awna jama atau meramal dengan bintang-bintang zarin -bintang, alal maqadiri pada prinsipnya dalam hal ini mereka telah melakukan kedustaan. Nah ini bayangkan. Imam Munasyafi telah menegaskan ya, kedustaannya dunia perdukunan al itu sendiri di dalam kitab Diwanul Imam Syafi'i. Ya. Mengjelaskan Memang jelas kebatilannya. Dalam hal ini, dalam hal ini Artinya kalau kemudian pemirsa cinta Quran TV sekalian mendapati ada seseorang yang mengaku orang pintar, mengaku bisa kemudian meramalkan pekerjaan di masa mendatang, meramalkan apa hal-hal bukit, meramalkan katakanlah kesialan, keberuntungan. Uh, berbagai macam perkara-perkara goib yang seharusnya dikembalikan kepada Allah ini malah diklaim oleh dukun atau peramal itu sendiri. Nah, di dalam kitabnya Al-Imam al, al Qadi Ibnu Arabi Al-Maliki, beliau menegaskan ya, bahwa: "Ya kudul anak awak, anak awak, anak awak, anak awak, anak awak, anak awak, anil awak, anak awak, anak awak, jadi siapa saja memastikan akan mendapatkan pekerjaan di masa mendatang atau mengabarkan segala sesuatu yang belum terjadi, lalu dia kabarkan dengan peramalan informasi dari bangsa jin, maka tidak diragukan lagi kekafiran orang tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa perdukunan dalam bab ini ketika mereka meramalkan perkara-perkara goib, ini wajib hukumnya tuh kita uh, ingkari. Ya. Karena itu persoalan akidah. Kenapa? Karena Allah menegaskan wa goib. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci kegoiban. Masalah kapan terjadi terjadi hari kiamat lah di negeri ini pernah ramai publik Indonesia ketika ada salah seorang peramal itu yang meramalkan tahun 2012 bahkan beberapa versi sebelumnya sudah ada yang meramalkan bahwa akan terjadi hari kiamat pada tahun sekian 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 semuanya terbantahkan dan kenyataannya tiada yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi melainkan pengetahuan itu hanya ada di sisi Allah taala semata. Ini jelas. Nah, begitu pula berbicara tentang fenomena khurafat yang lahir dari perdukunan akibat apa? Tadi ketika masyarakat mendapati banyak gangguan-gangguan tanda petik katakanlah penampakan. Penampakan terjadi di tempat kerja, katakanlah di sebuah di sebuah pabrik yang berada di atas gunung. Ini pernah saya tangani langsung di mana tempat tersebut diklaim sebagai kerajaan bangsa jin maka dibuatlah narasi bahwa tempat pabrik tersebut harus kemudian direksinya menyembelih seekor kerbau beberapa kerbau ditanamkan kepalanya sebagai syarat kepada jin itu sendiri nah kami katakan ini bagian dari khurafat perbahaya yang disebarkan oleh para dukun Padahal kata Nabi SAW, la'anallahu man zabaha ligairillah. La'anat Allah bagi siapa saja yang menyembelih binatang kepada selain Allah sebagai upaya mendekatkan diri kepada syaitan gulungan jin misalnya mengatasnamakan tumbal untuk kerajaan bangsa jin misalnya ini termasuk ke dalam korofat. Nah model korofat semacam ini pula yang hadir ke tengah masyarakat akibat informasi dari dunia perdukunan. Kita sudah sering pula mendengar cerita-cerita aneh tentang tol Cipularang di tayangan televisi, di artikel-artikel Google. Nah, ini kan cerita-cerita yang dibuat-buat saja. Digambarkan bahwa kejadian, kecelakaan yang seringkali terjadi di di jalan tol Cipularang itu karena ada jin yang minta tumbal Karena ada kata kalah ya, dinarasikan di dalam dunia perdukunan itu, oh ini jalan yang kemudian syarat dengan kerajaan bangsa jin di sepanjang 54 km jalan tol ini. Padahal, padahal saya yang kemudian senang menjalani apa, pendidikan S3 di salah satu kampus Islam negeri di Bandung itu dari wilayah Bintaro itu kan seringkali pulang pergi dua minggu sekali itu menggunakan kendaraan roda empat itu melewati Tol Cipularang. Nah kalau kita lihat secara konstruksi jalan ini memang sangat menantang. Konstruksi jalan di wilayah Jalan Tol Cipularang cukup menantang. Ini bukan karena ada setan dan sebagainya. Ini dikait-kaitkan kemudian dengan cerita-cerita mistis yang tidak berdasar. Nah, kecerdasan masyarakat diuji di sini. Ya. Berbagai macam narasi yang tidak mencerdaskan ini wajib kita tolak. Nah, muncul pula di dalam dunia perdukunan tentang fenomena tempat keramat. Maka muncullah tempat sebuah kamar di sebuah hotel di Sukabumi ya, yang kemudian dijadikan sebagai tempat petilasan untuk Roro Kidul. Ya yang digadang-gadang sebagai penguasa pantai selatan. Padahal kalau kita kita katakan kita tanyakan siapa yang menguasai langit dan bumi, jawabannya adalah Allah dan hanya Allah. Maka Allah katakan dalam satu Nisa 132, walillahi ma fis wa ma fil ardi wa wakila. Dan hanya milik Allah lah apa-apa yang ada di langit-langit dan apa yang di muka bumi dan cukuplah Allah sebagai pelindung, pemelihara. Bayangkan keyakinan yang menegaskan bahwa milik Allah segala apa yang ada di langit-langit dan segala apa yang ada di muka bumi. Kalimat walillahi itu dikedepankan oleh Allah. Apa maknanya, apa faidahnya? Untuk menghususkan bahwa segala apa yang ada di langit-langit, bahkan mafi, mafi diulang dua kali sebagai penegasan. Mau di langit, mau di bumi, semuanya milik Allah Ta'ala dan cukup Allah sebagai pemelihara. Tidak, tidak, tidak perlu kemudian kita meminta perlindungan kepada sosok mitologi yang tidak diketahui asal-usulnya dikaitkan dengan nama Roro Kidul ini. Saya tidak tahu sejarahnya, tapi kalau kemudian mengganggu, merusak akidah kaum muslimin, maka sudah selayaknya para ulama, para da'i bicara. Karena kita bicara tentang ayat ini, jelas Allah menegaskan pantai selatan, pantai utara itu milik Allah Ta'ala, dan cukup kita kembali kepada Allah, zat yang menguasai, memelihara, pantai alam semesta tersebut. Allah yang menciptakan, Allah yang kemudian menetapkan aturan. Lah, kenapa kemudian disimpangkan kepada keyakinan tak berdasar tentang roh Nah, kalau kita bicara tentang langit dan bumi, prinsipnya itu bagian dari kekuasaan Allah Ta'ala. Bahkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi naharilah ayatil ulil albab. Ini sangat jelas sekali. Allah tegaskan di dalam penciptaan langit dan bumi. Pergantian malam dan siang sungguh-sungguh menjadi tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Ketika kita melihat lautan, oh ini ciptaan Allah Ta'ala. Kita mendapati, kita meyakini Allah yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta, termasuk lautan itu. Allah menciptakan malam dan siang. Jangan kemudian dijadikan sebagai waktu untuk menakut-takuti orang. Karena pada prinsipnya yang namanya waktu siang dan malam, ini di antara dua waktu, dua fase waktu yang menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Itu ciptaan Allah Ta'ala. Dalam hal ini, di dalam Islam, jelas pada prinsipnya tidak ada yang namanya uh, rumah angker, rumah keramat. Yang ada adalah rumah kuburan. Rumah yang seperti kuburan, yang dalam hal ini kata Nabi SAW, La wa innal baita ladhi tuqra suratul baqarah, la yadukhulu syaiton. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena rumah yang dibacakan padanya surat al-Baqarah tidak akan uh, syaiton masuki. Artinya, Nah, hidupkan kemudian rumah tempat tinggal kita tempat-tempat yang kemudian kita kelola itu dengan Al Qur'an ya. nah, sebagai bukti kitab Qur'an itu sendiri. Nah dalam hal ini pemirsa sekalian dalam praktiknya banyak, ya dunia perdukunan uh, melibatkan apa uh, tadi jimat jimat bahkan prostitusi ini yang pernah ramai terjadi di di dalam ritual uh, gunung kemukus. Ya. Nah, ketika rame kemudian disorot oleh media asing Australia, nah, baru kemudian muncul pelarangan. Nah, ini wal iyadzubillah. Nah, melihat berbagai macam fenomena tadi, maka terjawab, kalau kemudian pemirsa Cinta Quran TV bertanya, perdukunan islami apakah ada? Jawabannya jelas tidak ada melihat berbagai macam praktik 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 bermasalah yang kemudian dimunculkan di dalam dunia perdukunan awil kihana, maka ini memperjelas apa yang diutarakan oleh kanjeng Nabi saw man ata kahinan aw arrafan bima bima unzila ala muhammadin shallallahu alaihi wasallam siapa yang kemudian datang berkonsultasi kepada dukun atau kepada paranormal lalu benarkan apa yang mereka sampaikan dalam kurung tentang perkara-perkara peramalan-peramalan -perkara tevakot kafar maka sungguh ia telah mengingkari bima unzila atas apa yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika Nabi S.A.W mengatakan man kahinan perhatikan lafal kahinan dan arafan. Nah dua istilah ini ini diungkapkan dalam bentuk uh, kata benda uh, tanpa huruf alif dan lam. Nah, apa faidahnya menunjukkan keluasan cakupannya? Jadi kalau Nabi susah mengatakan man kahinan itu maknanya siapa saja yang datang dalam kurung konsultasi ke berobat ke meramal ke mencari barang hilang ke mendatangi dukun apapun jenisnya atau paranormal apapun namanya itu faidahnya. Jadi kalimat kahinan atau arafan ini menunjukkan keluasan cakupannya. Mau istilahnya dukun hitam, dukun putih, mau istilahnya mbah, si mbah atau kei putih atau kei hitam atau apapun istilahnya, kalau kemudian praktiknya praktik perdukunan maka dilarang oleh baginda Nabi saw. Kenapa? Karena hadis ini mencakup keumuman tidak ada yang namanya dukun Islami. Yang namanya dukun semuanya digambarkan tercela. Makanya Nabi saw mengatakan fasad bima saw. Maka sungguh ia telah mengkufuri apa yang turunkan kepada Nabi saw. Nah para ulama ketika menafsirkan ayat halun hukum alaman tanazuli syayatin ala kulli afakin asim. Apakah maukah aku tunjuk, tunjukkan kepada kalian? Aku beritakan kepada kalian kepada siapa syaiton-syaiton itu turun? Allah menjawab, taknzulah ala kulli afakin asim. Setan-setan itu turun kepada setiap orang yang banyak ber, 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 berdosa lagi banyak dosa. Nah kata Al-Hafidh Ibnu Jarir atau Bari, makna afakin asim adalah kahin kahin praktisi dukun itu sendiri tekahin atau tadi teh ya, tukang sihir dan sebagai walaiyaz billah. Nah, artinya jamaah sekalian, ini yang kemudian mengkonfirmasi menjawab ya, pertanyaan di awal tadi setelah kita saksikan berbagai macam fakta-fakta khurafat dalam dunia perdukunan dan juga bahayanya, ya, karena lazimnya di dalam dunia perdukunan itu ada dua jenis. Ada yang namanya dukun asli itu pasti menggunakan bantuan syatuan golongan jin. Maka di dalam kitab yang berjudul Bugiatul Mustasyidin itu uh, al-alama, al-imam, Mbak eh? uh, Alawi mengatakan di sini bahwa yang namanya uh, praktik sihir atau perdukunan yang asli itu, itu mereka lazim kemudian menggunakan apa? menggunakan uh, bantuan uh, bangsa jin wastikhdamul jan menggunakan bantuan jin uh, kenapa karena yang namanya praktis atau perdukunan wahwa bi sababin ala jadi fasikin terjadi kepada orang yang fasik banyak dosanya banyak uh, melakukan penipuan ada kalanya yang namanya dukun itu dia dengan cara kecepatan tangan nah, ini namanya dukun palsu wahya khifatul yadibil a'mal atau misalnya bisa jadi asli dia menggunakan tolasim jimat-jimat jimat-jimat yang dia haramkan meminta bantuan jin apa mereka melakukan hal yang aneh misalnya apa mereka al apa annama yudribuna sudum bidabus jadi menusuk dadanya dengan benda tajam dengan jarum dengan pisau dengan pedang dengan golok Ausikin. atau bahkan menusuk matanya atau memperdamaikan api tapi tidak terbakar bahkan yang memakannya kalau kemudian pelakunya adalah orang yang jelas ya banyak melakukan keburukan kefasikan dan jelas dia lakukan itu dengan adanya upaya tertentu ada ritual ritual motong ayam ritual teramata dan sebagainya ada yang dikatakan sebagai praktik sihir perdukunan yang menggunakan bantuan jin itu sendiri nah dalam hal ini pemirsa cinta kurang tv sekalian ketika kemudian kita mendapati fenomena semacam ini maka wajib hukumnya kata penulis untuk memperingatkan pelakunya maupun juga orang yang mendukung atau mendakwakan perbuatan-perbuatan semacam itu ketika kita menghukumi itu semua merupakan praktik perdukunan sihir ataupun juga kesesatan maka diharamkan menyaksikan pertunjukan pertunjukan perdukunan semacam itu Kenapa? Karena ada kaidah tafar tafarraja alal haram haramun. Karena menyaksikan perkara kemungkaran yang hukumnya haram. Ya. Nah ini hal yang kemudian tegaskan oleh para ulama. Ya. Jadi dalam hal ini ikhwat cilkira ma'azharul yaqum termasuk dana uang yang kita berikan kepada dunia perdukunan. Kenapa? Karena kata Nabi SAW eh, nahan karena di dalam hadis dikatakan nahan Nabi SAW an samanil kalbi pemahri bagi wahul wanil kahit. Ya. Uh, apa yang namanya upah bagi perdukunan itu dilarang oleh khan Nabi saw. artinya bukan hanya dosa dukunnya saja bahkan orang yang memberikan uang kepada dukun dia pun juga berdosa. wa malu al makhud <tik> alaihi. diharamkan harta yang diambil dari praktik semacam itu. nah publik Indonesia pernah ramai kemudian dengan praktik perdukunan namanya dukun cilik. orang sampai datang berbondong-bondong minta pengobatan. padahal tidak ada ilmunya tidak ada ilmiahnya sama sekali tidak masuk akal bagaimana bisa air kotor bahkan saya dengar beritanya air yang diambil dari comberan itu eh, dijadikan sebagai obat pula taya, oleh masyarakat yang sangat-sangat fanatik kepada dukun celik ini. Nah ini bahaya teh praktik-praktik semacam itu jelas ya tidak tidak rasional dan jelasnya mengandung khurafat itu sendiri. Nah dalam hal ini kalau bicara tentang meminta bantuan jin yang menjadi modalnya perdukunan prinsipnya itu pun sudah diharamkan dalam Islam di dalam uh, kitabnya Syekh Abu Al Fadl As-Sunnar atau bahannya dikatakan Laya bil -jinni fi hawa iji awamirihi. Uh, tidak boleh kemudian meminta bantuan jin dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan menjalankan perintah perintahnya wahbi wahbi bi syai' min atau mendapatkan atau menginformasikan tentang sesuatu dari perkara goib dan yang semisalnya ini yang kemudian dikatakan oleh para ulama, uh, hukumnya ya haram, ya tidak boleh. Nah, dalam hal ini, pemirsa sekalian, uh, di dalam Islam prinsipnya yang namanya praktik perdukunan uh, itu sudah ditutup, pintunya rapat-rapat, bahkan dari mulai pembahasan berkaitan mempelajari ilmunya, boleh tidak seorang Muslim mempelajari ilmu perdukunan, ilmu sihir, maka uh, jumhur ulama menegaskan keharaman mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir. Eh? Uh, kalau mempraktikkan, maka semua ulama sepakat, mengharumkan, mempraktikkan ilmu sihir atau perdukunan. Nah, ini sesuatu yang disepakati berdasarkan banyak dalil. Nah, uh, pada prinsipnya, ya, tadi mempelajari ilmu perdukunan dan mengajarkannya hukumnya haram diharumkan oleh syariat. Di dalam Islam, fitur-fitur perdukunan, produk-produknya pun juga uh, ternyata dipersoalkan, uh, jelas mengandung persoalan dan menimbulkan persoalan lebih. Persoalan itu sendiri bahaya. Right? Produk-produk perdukunan yang namanya ramalan bintang, ramalan goib yang namanya jimat-jimat syirkiyah, atau produk-produk penipuan yang mengelabui masyarakat menggunakan kelapa, penyakit dipindahkan ke binatang, penyakit dipindahkan ke dalam kelapa, itu kan trik-trik kecepatan tangan sulap saja sebetulnya yang mengelabui masyarakat, dan saya kira fenomena semacam itu ya sudah, sudah maklum sebetulnya tidak masuk akal, dalam hal ini terakhir di dalam Islam bukan hanya. Yang namanya dukun itu bukan hanya uh, apa dilarang ini, itu dan sebagainya. Bahkan dalam Islam yang namanya pelaku perdukunan wajib dikenai sanksi hukuman. Maka di dalam kitab Bab Akidah Al-Kursun Al-Hamidiyah, itu para ulama menukilkan dalil wa innamal imamu junnatun. Uh, para ulama itu menekankan pentingnya kemudian kedudukan seorang penguasa, seorang khalifah. Uh, misal dalam kitab ini digambarkan, untuk apa menjaga akidah umat, menjaga akidah masyarakat dan tidak cukup sampai di sana juga menerapkan sanksi hukuman kepada para dukun itu sendiri. Terakhir, di dalam kitab Syaikhuna Al-Allamah at bin Khalil Abu Arustab Ar Belum mengatakan yang namanya pelaku perdukunan itu bisa dikenai dengan sanksi hukuman yang diterapkan oleh penguasa Bahkan pelaku sulap yang melabui masyarakat itu pun juga layak dikenai sanksi hukuman. Kalau bicara tentang sihir, maka dia dihukum mati. Kalau bicara tentang sulap ala perdukunan, sulap-sulap tipu-tipuan yang melabui masyarakat, maka dia wajib dikenai dengan sanksi namanya sanksi takzir. Jenisnya bisa dari mulai hukuman penjara, denda, sampai dengan hukuman mati. Tergantung ijtihad seorang kaudi, seorang hakim di dalam pengadilan Islam itu sesuai dengan bahaya yang ditimbulkan oleh dukun tukang sulap tersebut. Walaupun bisa bismillahirrahmanirrahim terjawab perdukunan Islami apakah ada jelas tidak ada. Barokallahu fiqum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz Irfan. Alhamdulillah, jadi terjawab ya dengan tema itu ya, perdukunan Islami emang ada tidak ada jawabannya dan hukumnya uh, haram ya yang bela uh, yang bertanya dan yang uh, belajar juga haram hukumnya uh, perdukunan itu dan uh, banyak uh, yang kedukun gitu untuk minta kaya minta kaya nah dipikir-pikir pakai logika juga kalau misalnya dukunnya benar gitu lebih baik buat dirinya sendiri gitu biar kaya daripada uh, buat orang lain nah makanya uh, sudah stop stoplah uh, untuk orang-orang ya, yang untuk uh, kedukun untuk mungkin soal harta, cinta atau apapun bahkan uh, kalau misalnya sudah mendekati uh, pemilu pilkada itu uh, dukun laris manis tuh Ustaz. Masyaallah. Alhamdulillah sekarang uh, saat sesinya tanya jawab jadi bagi Bapak Ibu serta sahabat Cinta Quran yang ingin bertanya tentang uh, perdukunan atau tentang apapun hal uh, Uh, pernah disantet atau dipelet, atau apa mungkin uh, bisa ditanyakan kepada uh, ahlinya, yaitu Ustadz Irfan. Insya Allah, uh, beliau juga bisa ahli dalam rukiah, jadi insya Allah bisa uh, menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu uh, tanyakan. Alhamdulillah, uh, insya Allah. Kami dari Cinta Quran juga uh, sebelum um, hari puncak Amazing Muharram pada tanggal 4 September di SICC, Sentul International Convention Center, Nasr, uh, Sektor 5, Bintaro, Tangerang Selatan. Jadi bagi Bapak Ibu yang bisa hadir majelis ilmu offline bersama Cinta Quran, hadir insya Allah besok jam 9 sampai jam 11 bersama Ustadz Faris Beki Elsie founder dari Iman Pet dan bersama Ustadz Asep Supriyatna salah satu master trainer di Cinta Quran dan founder Art of Dakwah. Dan juga insyaallah uh, di tepat jam 9 juga bersama dan jam 11 bersama Ustadz Fatih Karim dan Ustadz Wijayanto ada di Masjid Darussalam Cibubur. Jadi warga Cibubur dan Bekasi dan sekitarnya bisa menghadiri majelis ilmu offline insyaallah Cinta Quran uh, banyak roco di Jabodetabek bisa pantau lebih Uh, detail lebih lanjutnya di add @instagramnya Amazing Muharram. Nah, InsyaAllah uh, sekarang sesi nyatanya jawab. Sekali lagi, bagi bapak ibu yang ingin bertanya, uh, silakan bertanya langsung. Uh, tulis di kolom chat, insya Allah nanti saya bacakan satu persatu. Nanti uh, langsung Ustadz Irfan Abu Nafid yang menjawab pertanyaannya. Uh, sebelum mungkin uh, ada yang bertanya, uh, mohon izin Ustadz jadi waktu itu juga uh, pernah mungkin di daerah di daerah ya uh, ada yang uh, ilmu kebal uh, jadi ketika uh, ditusuk tuh uh, tetap kebal padahal uh, golok atau pisaunya tajam nah itu gimana saat, uh, pandangan Islam ketika mereka uh, melakukan uh, ilmu kebal itu bahkan uh, ada yang pakai jimat nah, jadi uh, agar tidak uh, mati ketika misalnya memakai jimat itu padahal uh, kalau sudah waktunya meninggal ma meninggal aja tapi mereka meyakini bahwa uh, jimat itu tidak akan melukai mereka ketika misalnya uh, mungkin mohon maaf uh, pembunuh gitu memiliki jimat ketika misalnya uh, lagi merampok uh, misalnya ada yang uh, pukul atau mungkin uh, korbannya menusuk itu mereka tetap kuat nah itu bagaimana menurut Islam Taufan Mas'urul Uh, Toibun, ini pertanyaan bagus. Kita lihat di dalam kitabnya para ulama mengambil faedah ilmu dari mereka. Uh, fenomena orang yang kemudian tebal ketika dibacok dan sebagainya, ini yang kemudian tadi saya sebutkan diutarakan, diuraikan oleh penulis kitab Bugiatul Mustarsyidin. Ini salah satu kitab yang lazim dikaji di pesantrenan dari kalangan mazhab Syafi'i. Nah di dalam uh, kitab ini diuraikan bahwa uh, perbuatan di mana orang mempermainkan ular ya. dipatuk tidak berpengaruh mempermainkan api tidak terbakar wala ya. wala bu min Mereka lazim menggunakan tolasi wa ta'zimat, jimat-jimat, simbol-simbol yang aneh ada bintang, pagar, mungkin ada angka 1 2 3 atau ya. Minta puluh sehat, ya. atau watak zimat, haroma menggunakan jimat-jimat yang dilarang oleh Islam, semisal benda berupa taring mohon maaf, taring babi, misalnya taring macan, misalnya, atau jimat, -jimat berupa benda-benda kayak model tadi, semodel kayu jenglot, kata ya. dunia, perdukunan, atau menggunakan bantuan jin sesuai dengan pengakuan mereka. Tadi yang saya contohkan kan ada orang mengaku, setiap dia melakukan praktik, dia akan dirasuki oleh roh anu pada sebut itu ya setan gulungan jin. Nah dalam hal ini mereka melakukan apa? Mereka ya tadi melukai badannya dengan apa? Yudribuna sudurahum bidabus ausikin menggunakan benda tajam, menggunakan pisau, menusuk mata, eh, mempermaikan mempermainkan api tak terbakar. Yang kenyataannya para pelaku perbuatan semacam itu mereka bisa kebal. Ternyata ya tadi menggunakan bantuan jin. Mereka pun juga menggunakan jimat-jimat, ada ritual-ritualnya menyembelih ayam atau menyembelih kambing kerbau, ada pengorbanan di sana membakar dupa buhur sebagai bentuk pengorbanan. Nah hal-hal semacam itu jelas ada ritualnya. Bahkan sebelum mereka terjun ke dalam ritual semacam, lazimnya mereka harus katakanlah melakukan puasa-puasa yang tidak dikenali dalam tradisi syariat Islam, puasa muti, puasa patigeni, hingga ritual di pegunungan semedi, bertapa di gunung-gunung, mendapatkan apa yang mereka katakan sebagai wangsit. Nah, hal semacam itu yang dikatakan oleh penulis kita, Bugiatul Mustarsyidin sebagai praktik sihir, perdukunan yang hukumnya haram, dan dia bagian dari praktik yang mungkar itu sendiri. Jadi jelasnya ditinggalkan. Alhamdulillah. Masya Allah jazakallah Herstadz, Atas jawabannya mudah-mudahan Menjawab bagi yang bertanya uh, Izin Ustadz selanjutnya Ustadz Bagaimana kalau kita Berobat ke Ustadz namun ketika Pengobatannya malah seperti dukun Yang malah mengelabui orang Yang hendak berobat berkedok Ustadz apakah sama berdosa Ustadz Ustaz. Uh, Taibun begini itu di dalam Islam Itu kan yang namanya pengobatan itu tentu uh, tergantung penyakitnya, dikulidain Dawa untuk setiap penyakit, ada obatnya. ada kalanya masyarakat uh, berobat, mengobati suatu penyakit, ini malah berobat kepada Ustad. saya heran kalau judulnya Ustadz nah itu kan seorang ulama, kalau yang ditanyakan, yang konsultasikan adalah masalah ekonomi, ya tanyakan kepada Ustad. masalah fatwa tentang hukum amalah, tanyakan kepada Ustad. tapi kalau masalah penyakit penyakit badan, ya ke dokter kalau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan medis, sihir, santet, ya bisa meminta bantuan ustadz ruqyah yang bisa merukiah dengan rukiah syariah. Dalam hal ini kita tidak melihat nama. Right? Kalau saya meminjam kaidah itu, al-ibratu al bil ma'ani la bil al fadi jadi hukum itu dilihat bukan sekedar dari namanya, tapi dari hakikatnya. Kalau kemudian praktik pengobatannya adalah praktik pengobatan ala perdukunan, maka labeling, penamaan dia sebagai ustadz itu tidak ada faidahnya sama sekali. Dan mohon maaf, saya pernah mendapati langsung kasus semacam itu ketika pasien kendrukia saya di tahun 2010-an berapa, tahun 2014-an kalau tidak salah, di salah satu kota itu cerita, dia pernah berobat kepada salah seorang dukun dan kepada ustadz. Dukun dan ustadz, saya tanya, pengobatan ustadznya seperti apa? Dia malah menceritakan tentang gambaran yang saya katakan itu bukan praktik rukyah syar'i seorang ustaz melainkan praktik perdukunan. Kenapa? Dia menggunakan darah. Yang pertama dia minta ayam, ayamnya disembeli, darahnya dipakai untuk di dirajahkan di punggung orang yang sakit. Bayangkan, ini orang praktik menuliskan sesuatu di punggung menggunakan darah yang sifatnya najis itu. Ada dua kemungkinan kalau yang dia tuliskan adalah ayatul Quran, maka jelas dia menghinakan ayatul Quran. Oh ini perbuatan kukufuran. lebihlah hukumnya haram, jelas. Kalau yang dia tuliskan adalah mantra-mantra kufur, maka mengkonfirmasi kebatilannya. Model begitu ada. Betul-betul saya temukan malah dinamakan tadi Oknum Ustadz itu sendiri. Jadi yang kita lihat. Nah terlebih orang ini pun juga mengklaim. Dia bisa melihat di kamar ini ada kuntilanak, Di kamar ini ada pocong. Itu yang diceritakan saya masih ingat oleh pasien rupiah saya. Nah hal semacam itu kan jelas kemungkaran ya. Dalam Islam tidak boleh kemudian kita datang kepada orang semacam itu Karena hakikatnya dia bukanlah seorang ustaz yang merukia dengan rukia syariah Melainkan seorang dukun yang mendompleng nama rukia Atau nama ustaz itu sendiri yang merupakan kemuliaan Hati-hati, kalau ditanyakan apa hukumnya Maka jelas hukumnya berlaku hukum Man atta kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam siapa yang mendatangi dukun membenarkan berita goib darinya membenarkan apa yang ia sampaikan maka sungguh ia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bahkan kalau kita datang kepada Arab itu man atta arafan fasalau an shay'in lam tuqbalu salatun arba'ina laila datang kepada paranormal tidak akan diterima salat selama 40 hari 40 malam tawallahu billah Usah besar berarti itu wali, ya. hukumnya jelas haram harus ditinggalkan kalau alam sebab Masya Allah, mudah-mudahan menjawab pertanyaan bagi yang bertanya. Alhamdulillah semakin semakin malam semakin di penghujung acara malah semakin menarik nih masih banyak yang bertanya. Alhamdulillah yuk bagi bapak ibu serta sahabat cinta Quran share kajian malam hari ini ke grup-grup WhatsApp dan grup-grup Telegram mudah-mudahan ini bermanfaat untuk yang masih bingung masih uh, ini tanda tandanya uh, kena pelet uh, santet atau apa ini bisa uh, menjawab mungkin uh, bagi bapak ibu serta seba cinta Quran dan yang ingin bertanya silahkan uh, Taufadl, insya Allah nanti kita bacakan satu persatu dan uh, selanjutnya Ustad uh, Salamualaikum Ustaz Irfan, saya izin bertanya bila seseorang wanita muslimah pernah menjalani pengobatan rokia sariyah tetapi memakai media perantara untuk dapat mengeluarkan jin yang ada di dalam di dalam tubuhnya tersebut. Apakah pengobatan yang dijalani oleh wanita tersebut yang dilakukan oleh seorang ustadz yang memakai media tersebut adalah pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau rukiah syariah? Begitu kah ustadz? Mungkin yang dimaksud dengan media Tadi maksudnya ini ya Media orang lagi kan kemungkinan ya, Seperti kan Mungkin itu yang saya tangkap ya. Jadi pengobatan menggunakan media Nah pertanyaan saya media seperti apa Kalau yang dimaksudkan adalah media orang lagi Atau media binatang Jadi si penyakit dipindahkan ke orang Atau penyakit Dipindahkan ke dalam binatang Atau penyakit bahkan dipindahkan ke dalam kelapa Hal-hal ya. semacam itu Sesuatu yang Uh, irasional, Jelas, tidak masuk akal. Katakanlah yang namanya jin itu, uh, dia perkat dia makhluk goib, goib dari manusia. Bagaimana ceritanya kemudian uh, makhluk yang khilaful insi, beda dengan manusia bisa dipindahkan ke dalam media, uh, media, media materi lainnya, dipindahkan ke dalam apa, ke dalam botol, eh? atau ke dalam kelapa, ke dalam tubuh binatang. Tiba-tiba muncul apa ada paku pakuan hal semacam itu kan hanya trik-trik eh, penipuan perdukunan saja. Saya pernah eh, bertemu dengan mantan pelaku perdu perdukunan yang melakukan penipuan. Itu orangnya masih ada sampai sekarang. Saya pernah diminta mengisi pengajian di tempatnya. Dia bahkan mempraktikan bagaimana dia melakukan trik kecepatan tangan. Itu betul-betul saya temukan itu orang. Dan yang bersangkutan bercerita bahwa di tempat tertentu ada pasar gelap yang menjual alat-alat perdukunan, alat-alat penipuan, alat perdukunan, alkihana itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang tadi menggunakan media, maka yang namanya rupiah itu tidak menggunakan media. Kalau kita bicara tentang penggunaan media dalam rupiah itu, dia bukan memindahkan penyakit ke dalam gelas air tidak. Tapi mes, tapi yang apa di dalam rukyah syari itu yang kita gunakan itu berupa air, itu pun juga sunnah dari bagian dalam salat. Bagaimana eh, penggunaannya, penggunaannya air dibacakan rukyah diminumkan, itu pun juga sifatnya bukan media untuk mengeluarkan penyakit, bukan. Jadi ya, dia bukan media dalam arti si penyakit ditarik ke dalam gelas ke dalam air tadi, bukan begitu cara kerjanya. Itu praktik rukyah syari, ya beda dengan praktik pengobatan menggunakan apa yang mereka klaim sebagai media perantaraan uh, di mana mereka minahkan perkara guib pasti ada dua kemungkinan yang pertama mereka melakukan kebohongan yang kedua mereka menggunakan bantuan jin lagi yang diharamkan di dalam Islam itu sendiri wa'alaikumsalam alam masyaAllah jazakallah khair Ustaz atas soal. jawabannya mudah-mudahan menjawab pertanyaan bagi yang bertanya bagi Bapak Ibu serta sahabat cinta Quran di bulan Muharram ini saya mengingatkan kembali untuk memberikan sedekah terbaiknya mumpung di bulan Muharram Allah lipat ganda Allah lipat gandakan pahala setiap amal soleh yang kita lakukan Nah bagi Bapak Ibu serta sahabat cinta Quran yang ingin menginfakkan sedekahnya melalui cinta Quran Foundation bisa sedekah ke syiar quran project yaitu menghantarkan hidayah ke pelosok-pelosok uh, di Indonesia. Kita mengentepaskan buta aksara Al-Qur'an di Indonesia, kita bagi-bagi makanan, kita uh, memberikan uh, haknya yang kepada yang berhak gitu Mudah-mudahan uh, setiap uh, yang Bapak Ibu infakkan mudah-mudahan jadi tambahan amal soleh dan bekal Bapak Ibu serta sahabat cinta Qur'an yang di rumah. Uh, dan selanjutnya start. makin malam nih makin ramai yang bertanya. Uh, kalau ada orang yang kalau orang yang tidak bersekutu dengan jin, tetapi punya praktek yang mampu memprediksi sesuatu yang hilang dan lain-lain, gimana cara pandang Islam, Stad? Uh, bon, ini pertanyaan menarik uh, tentang ini sebetulnya saya katakan begini. Eh. Orang yang mengaku bisa memprediksi sesuatu, meramal sesuatu perkara goib, ya, terlepas yang bersangkutan mengaku tahu sendiri, tiba-tiba tahu, atau dia diberitahu oleh bisikan-bisikan, dibantu oleh jin itu sendiri. Pada prinsipnya dia sebetulnya mendapatkan bisikan-bisikan tentang perkara-perkara tersebut ya dari syaitan, gulungan jin. Bedanya ada orang yang memang tidak sadar, ada orang yang sadar. Kalau orang yang sadar dia meminta bantuan Jin, nah ini jelas berarti dia memang sengaja melakukan peramalan ala perdukunan. Tapi ada kalanya orang diklaim sebagai Indigo lalu dia melakukan peramalan-peramalan. Nah yang pertama yang pertama berkaitan dengan peramalan itu sendiri tadi kita pahami itu pasti informasi bisikan dari syaiton-syaiton gulungan Jin karena perkara-perkara goib prinsipnya dia tidak bisa kemudian diraih kecuali berdasarkan informasi wahyu dari Allah taala itu sendiri. Bangsa jin berusaha mencuri dengar berita-berita uh, langit uh, tersebut. Dalam hal ini, uh, tadi saya jelaskan setelah turunnya risalah Islam, bangsa jin mereka tidak bisa lagi mencuri dengar berita langit yang dibicarakan oleh para malaikat tersebut. Dalam hal ini uh, bagaimana hukumnya? Ya jelas orang yang mengabarkan perkara-perkara goib ini yang termasuk di dalam konotasi sebagai seorang peramal. Okay? pelakunya kalau dia memang orang yang tidak sadar diingatkan terlebih al Imam Ibnu al Arabi al Maliki belum menegaskan bahwa siapa yang kemudian mendakwakan pengetahuan bisa memastikan tentang pekerjaan atau pendapatan di masa mendatang maka ini termasuk ke dalam bentuk kekufuran orang yang mengklaim memiliki ilmu untuk meramal masa depan atau mengabarkan tentang apa segala sesuatu yang belum terjadi eh? uh, dengan berbagai macam medianya terserah atau dengan berbagai macam namanya indigo atau apapun itu istilahnya ini termasuk diantara bentuk uh, apa bentuk khurafat uh, itu sendiri yang bisa membahayakan akidah, pelakunya harus diingatkan walaupun. <Santara> Bismillahirrahmanirrahim <Santara> ya atas uh, jawabannya mudah-mudahan menjawab bagi yang bertanya dan ini Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya set yang pertama. Uh, jimat yang diperbolehkan bagaimana menurut ahlus Sunnah nah, terkait jimat dan nyambung nih pertanyaan selanjutnya uh, seandainya uh, pembeli apakah bisa kena efek saat ketika misalnya seorang pedagang memiliki atau menggunakan uh, penglaris saat usahanya nah uh, apakah yang membeli nih uh, misalnya sebuah buah makanan akan kena efeknya kah tafadhol syukran Taibun, Tidak ada pun berkaitan dengan masalah tamim, tamimah tentang jimat itu sendiri. Ini sebenarnya. Yes, iya Tadi saya membawa kitab. Mana kitab? Ada sebuah kitab yang kemudian dikarang oleh banyaklah kita para ulama yang kemudian menjelaskan. Ini kitabnya. Sahab, Jadi saya di sini. nah yang namanya apa uh, jimat itu hukumnya dirinci Jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana kemudian al-sunnah membandang tentang babul uh, tentang jimat itu sendiri prinsipnya dia ada perincian tergantung dari jenis uh, jimatnya nah dalam hal ini uh, pemirsa sekalian Para ulama ketika mereka menjelaskan tentang bab jimat ini sebetulnya sudah pernah kemudian saya utarakan di dalam buku menyikap jin dan Dukun di tabut Indonesia tentang perincian bab ini. Yang pertama begini berbicara tentang jimat itu para ulama menghukumi keragaman hukumnya karena perbedaan faktanya. Ada jenis jimat yang murni dari ayat Al Quran. Jadi ayat kursi misal ditulis menggunakan tinta yang halal. Itu dengan kaidah yang benar sesuai dengan kaidah keilmuan kemudian dia ditempel dengan keyakinan perlindungan itu dari Allah adapun ayat kursi yang ditempel sebagai syiar saja misalnya keyakinan tetap kepada Allah taala maka dalam bab ini dalam bab ayat kursi yang dijadikan sebagai jimat yang ditempel ini masih ada perselisihan pendapat di antara para ulama al-sunnah ada yang mengatakan hukumnya mubah, ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang mengatakan hukumnya haram. Yang kedua, jimat yang isinya capur aduk. Antara ayat Al-Quran dengan kemungkaran. Ayat kursi ditulis dengan darah. Ayat kursi ditulis terputus-putus. Ayat kursi ditulis dengan cara terbalik. Ya. Atau ada ayat kursi, tapi ada kalimat minta kepada setan. Uji Bu ya hadir asma. Atau ya tadi, jimatnya berupa jenglot. Ya, Hal semacam itu yang kemudian disepakati hukumnya diharamkan oleh Islam. Jadi jenis jimat yang terakhir ini yang jenisnya jenglot, atau jenisnya batu cincin, batu akik, atau jenisnya berupa batu, atau jenisnya berupa benda-benda pusaka, keris, dan sebagainya, rompi, atau ada tulisannya campur antara ayat Quran dengan minta kepada setan. Nah, hal-hal semacam itu yang disepakati keharamannya oleh para ulama, dan dia termasuk ke dalam golongan apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi SAW, 6000000000, watama imam wati walata. Syirkun wala alam bisa wabir. Masya Allah jazakallah atas jawabannya mudah-mudahan menjawab pertanyaan bagi yang bertanya uh, dan ini pertanyaan yang terakhir mungkin uh, apakah membuat monumen atau patung yang terkait seni budaya tarian yang budaya tarian yang asalnya biasa ada unsur mistis atau jin bagaimana apakah termasuk menduk, uh, mendukung kemusyrikan di dalam Islam begini ini kata Nabi saw bukan kata saya eh? itu Nabi saw pernah uh, bersabda bahwa uh, apa yang namanya baitan fihi kalbun autasawir autamasil itu kata Nabi saw bahwa para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada binatang anjing ada, tam, ada tasawir, lukisan uh, makhluk hidup, ya, lukisan singa, lukisan macan dilukis ya, pada kanvas, ditempel, ataupun juga terdapat tamasil bentuk 3D-nya, bentuk tiga dimensinya, berupa patung misalnya. Ya, pada prinsipnya ya, tadi sama, simbol-simbol uh, berupa patung secara umum, patung makhluk hidup, patung binatang, patung manusia, ini yang kemudian dikatakan oleh Nabi Saw la tadkhulul malaikatu malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah tersebut. Artinya menjadi peringatan dari kanjeng Nabi SAW. Terlebih kemudian kalau patung yang dibuat, monumen atau patung yang dibuat itu terkait dengan seni apa seni tarian yang tadi disebutkan di dalam pertanyaan ada unsur mistismenya. Nah yang semacam itu, oh itu berarti lebih bermasalah lagi. Terlebih kalau kemudian mohon maaf patung-patung tadi menjadi simbol bagi keyakinan agama lain, ya agama di luar Islam maka sebagai seorang Muslim diharamkan hukumnya kita memiliki atau bahkan membuat terlibat di dalam membuat patung-patung semacam itu terakhir di dalam kitab asasi As al Islamiah ini yang kemudian ditegaskan oleh para ulama salah satunya adalah al anlamah al qadi Taqiyuddin bin Ibrahim An nabhani di dalam kitab asasi As al Islamiah nah, perbuatan membuat patung ini yang termasuk ke dalam perbuatan taswir perbuatan terlakna, hukumnya haram Wal Wal -al -al Masya Allah alam shalallahu, mudah-mudahan menjawab bagi menjawab pertanyaan bagi yang bertanya, alhamdulillah uh, kita sudah di penghujung acara, alhamdulillah tema kali ini perdukunan islami emang ada, nah setiap rabu memang uh, tema-temanya yaitu yang sedang hot issue, sedang viral, insyaallah uh, rubrik pada rabu malam yaitu temanya dengan aktualita, insyaallah uh, aktualita rabu Pekan depan, insya Allah akan berlangsung kembali. Jadi teman-teman uh, bisa saksikan di YouTube Cinta Quran TV maupun Amazing People. Dan insya Allah uh, kajian subuh di, pari, di pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad, insya Allah akan tetap berlangsung. Jadi Ibu dan Bapak serta sahabat Cinta Quran bisa menyaksikan dan bisa uh, mengikuti majelis ilmu pada subuh hari di hari Jumat sampai Ahad bersama Cinta Quran Foundation. Dan saya mengingatkan kembali jadi untuk di daerah Bintaro mungkin sekitarnya bisa menghadiri majelis ilmu offline bersama Cinta Quran insya Allah besok bersama Ustadz Faris Beki LC dan Ustadz Asep Supriyatna di Masjid Anasir, Sektor 5 di Bintaro dan Masjid Darussalam di Cibubur di kota wisata insyaallah bersama Ustadz Fatih Karim dan Ustadz Wijayanto jadi yang rumahnya sekitar uh, Cibubur dan Bintaro bisa menghadiri majelis offline bersama Cinta Quran Foundation dan uh, alhamdulillah uh, bagi Bapak Ibu serta sahabat Cinta Quran yang di rumah jazakumullah khair atas uh, waktunya sedang, sudah menyaksikan ilmu bersama kami dari cinta koran foundation dan jaza Khair Ustadz Irfan Abu Nafid atas ilmunya hari ini mudah-mudahan ilmunya tambah berkah Ustadz Irfan semak uh, sehat selalu dakwahnya dilancarkan dan keluarganya sakinah serta keturunannya soleh soleha alhamdulillah uh, kita akhiri uh, majelis ilmu ini dengan istighfar alhamdulillah dan doa kifaratul majelis alhamdulillah Rabbil alamin Astagfirullah. Subhanallah tasafir kata baik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami selaku uh, panitia. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan insya Allah kita ketemu di lain waktu kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun Cinta Quran Foundation selalu terdepan dalam bergerak membantu umat menuju Indonesia Cinta Quran. Dengan Syiar Quran Project, kami selalu hadir untuk mendakwahkan Quran. Kami hadir mengarungi perjalanan terjal ke daerah pelosok ke seluruh Indonesia dalam upaya untuk membebaskan muslim dari buta aksara Quran. Kami hadir untuk memberikan pendidikan tak berbayar, mulai dari bimbingan belajar baca Quran hingga sekolah alam berbasis Quran untuk anak-anak. Kami juga berjuang sungguh-sungguh untuk terdepan dalam kemanusiaan. Setiap saat kami berupaya untuk membantu anak-anak pejuang kesembuhan, para pejuang nafkah yang sulit untuk makan, hingga korban bencana alam. Dan kami setia menyalurkan amanah umat, menyalurkan zakat yang 100% disalurkan kepada para mustahik yang membutuhkan tanpa potongan. Kami juga menyiapkan pendidikan agar para da'i dapat menyebarkan Islam dan Al-Quran ke seluruh Indonesia, bahkan dunia karena kepercayaan umat inilah yang bisa kami lakukan. Jadilah bagian besar dalam Syiar Quran Project. Sudah siap saldo pahalamu bertambah? Karena dari sedekah yang kamu kumpulkan di Amazing Box akan disalurkan untuk saudara kita yang membutuhkan, dan mendukung dakwah Quran di negeri tercinta. Yuk, ciptakan banyak kebaikan dengan bersedekah melalui syiar Quran Project. antara godaan setan terhadap kita yang merasa sudah hijrah adalah berhenti untuk menaikkan level hijrah kita sehingga akhirnya pelan-pelan akhirnya kita merasa jenuh dengan hijrah begitu itu aja ujung-ujung malah donkit dan malah akhirnya kembali kepada hal yang buruk cahilia jadi siap untuk berhijrah? maka tidak ada cara lain kecuali hijrah kita harus next level dan tentu e, konten ya konten yang juga tidak terlupakan konten dari setiap majelis muharram ini kan e, selalu apa ya memiliki pesan yang mendalam dan menyisakan perenungan begitu ya tiba-tiba lampu digelapkan. Kita dibawa dalam suasana ini apa ya? Mau dibawa kemana ya? Ternyata e, diberikan kain kafan dan kita semua diajak untuk merenungkan hari kematian kita. Amazing Muharram 11 merupakan islamic event training terbesar di Indonesia dihadiri lebih dari 10.000 peserta di Sentul International Convention Center. Kita akan belajar bersama saya, Habib Nabil Abu Sawa, Habib Ali al Habib Mahdi, Coach Hari Mansah Sah, Ustaz Asyik dan banyak lagi guru-guru yang lainnya. Trainingnya yang kami sajikan dalam bentuk practical learning untuk membantu peserta memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam hijrahnya. Kualitas hidupnya pun terus bertumbuh baik kualitas ibadahnya, kualitas rumah tangganya, kualitas sosialnya, hingga kebermanfaatannya di tengah-tengah umat. Artinya apa hijrah itu jangan hanya sekedar nama, tapi sungguh-sungguh kita hijrah untuk membantu sesama kaum sendiri. Acara ini dimeriahkan oleh Rampak Beduk dan Aliyah. Insya bersama-sama kita hadir di SICC di Sentul Bogor nah, tanggal 4 September. Pastikan kita bergabung. Uh, ramen acara ini nanti akan ada banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dan kalau mau daftar klik link di bawah ini atau daftar melalui Instagram Amazing Muharab. semoga Ya Rabb kita sama-sama menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Ya Rabbal Alamin.